Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di channel YouTube Busta Minarda ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu berada di dalam lindungannya, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar, sahabat Bn statement atau pernyataan atau pendapat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam satu acara ulang tahun Bung Hatta yang diadakan PDI Perjuangan baru-baru ini mendapat perhatian dari rakyat Sumatera Barat atau Minangkabau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada intinya beliau mengatakan Sumatera Barat hari ini berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu banyak tokoh-tokoh yang lahir dari Minangkabau, beliau sebutkan seperti Agus Salim, Sultan Sahrir, M. Nasir, Tan Melaka, dan lain-lain. Sekarang agak berbeda. Demikian juga dari segi kegotong royongan, beliau juga melihat berbeda. Dulu kegotong yang begitu kuat, sekarang ada perbedaan kita beliau sehubungan dengan apa yang beliau sampaikan itu kalau kita coba melihat Sumatera Barat yang dalam ini, kekhasan dari Sumatera Barat itu adalah Minangkabau memang kita akui ada pasang surut namun demikian kita Tentu juga melihat bahwa prinsip-prinsip orang Minang sampai saat ini masih bisa kita katakan belum banyak berubah. Kendati itu mungkin ada perubahan, satu hal bisa kita lihat bagi Minangkabau. Ada prinsip yang tertuang dalam filosofi kehidupannya sehari-hari. Bagi orang Minang, silat Minang itu merupakan darah daging baginya. Apa filosofi yang terkandung di dalam silat Minang? Dalam silat Minang, kita melihat nyaris tidak ada. Para pendekarnya berkesinggungan antara satu pendekar dengan pendekar lain. Dia tidak beradu tinju ketika bersilat, dia tidak beradu pukul dalam bersilat, tidak beradu tendangan dalam bersilat. Apa yang dipakainya dalam bersilat? Orang Minang memakai. Pilihatan dari sudut mata. Sehingga bagi orang Minang, yang penting adalah rasa dan perisa. Yang dikedepankannya adalah kearifan. Sudut matanya melihat langkah orang, langkah teman bersilatnya di depan. Bagaimana geleknya kiki, bagaimana gelek kan, pakai liuk tangannya diperhatikan. Di sanalah permainan silat minang. Bagi silat minang tidak ada artinya beradu tinju, beradu pukul. Baginya cukup dengan penglihatan sudut mata, dengan lentik jari, dengan jelek ke kiri, jelek ke kanan, di sana dia telah menentukan siapa yang kalah, siapa yang menang. Artinya apa? bagi orang Minang itu kalau dia tidak sependapat dengan orang lain kalau berlawanan dengan hati kecilnya dia bukan beradu dia lebih banyak surut contoh ketika Dr. Muhammad Atta ada perbedaan pandangan dengan Soekarno ketika Muhammad Atta menjadi wakil presiden dan Soekarno menjadi presiden Muhammad Atta tidak mau beradu Dia tidak mau meributkan persoalan perbedaan pendapatnya Tetapi dia surut Dia mundur secara baik-baik Sehingga di Minang ada pepatah mengatakan tak kile ikan dalam air alah tentu jantan betinonyo. Artinya berkilau ikan dalam air sudah ketahui apakah dia jantan atau betina. Setahun padi kemasak lah tahu ampuh jumpa ninyo. setahun padi akan masak. Sudah diketahui apakah padi ini nanti akan bernas atau akan ampa. Artinya apa? Apa yang akan terjadi ke depan bagi orang Minang? Biasanya dilihatnya dengan arif bijaksana. Ketika Terjadi suatu persoalan. Dia tidak begitu frontal. Tidak mau dia. Tetapi nanti. Dia akan memperlihatkan. Pada suatu waktu. Pada suatu saat. Inilah. Prinsip orang minang. Kalau kaya. Kaya sendiri ajalah Orang tidak akan meminta. Kalau bagak. Bagak sendiri ajalah Orang tidak akan berkelahi. Kalau cerdik cerdik sendiri aja lah orang tidak akan berguru. Jadi dia tidak mau melawannya secara frontal. Jadi apakah sekarang ini terjadi kemunduran terlalu itu bagi tokoh-tokoh Sumatera Barat atau tokoh-tokoh Minang dan tidak seperti dulu, dulu lagi mencuatnya tingkatnya. So nasional bisa jadi karena memang Kelahiran toko Minang sudah turun dari dulu, berbeda dari dulu. Tetapi, untuk diketahui, bisa jadi karena tidak begitu menarik bagi toko-toko Minang untuk muncul ke permukaan untuk aktif di pemerintahan dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini. Kenapa dulu begitu ketika perjuangan kemerdekaan muncul tokoh-tokoh Minang bahkan dari daerah yang mungkin tergolong kecil dibandingkan sejumlah daerah-daerah lain yang penduduknya banyak di Indonesia tetapi tokoh-tokohnya banyak yang muncul Kenapa? Karena waktu itu kalau kita melihat bagi orang Minang inilah harga diri. Kemerdekaan ini harga diri. Kemerdekaan ini adalah prinsip hidup bagi manusia. Karena itu dia harus muncul ke permukaan kembali kepada persoalan ini ibu megawati kalau dikaji kalau dilihat dari sisi sistem material menangkap beliau adalah orang minang karena kampung orang tua beliau ibu permawati adalah di muku muku provinsi bengkulu Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu, berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat. Tetapi Mukomuko termasuk pada wilayah Minangkabau. Karena itu, Ibu Megawati menurut adat Minangkabau adalah orang Minangkabau, bukan dibuat-buat. Bukan di dekat-dekat, kan? Karena ibu Megawati adalah tokoh nasional, bukan begitu? Ini kenyataan fakta menurut adat Minangkabau. Soal royongan juga begitu. Kalau kita melihat, memang seperti dikatakan oleh Ade Rosiade, sifat kegotoroyongan di permukaan mungkin kelihatan ada pergeseran. Tetapi dalam fakta tidak ada buktinya sampai saat ini. Sifat kegotoroyongan di Minangkabau itu tetap masih seperti yang dulu. Lihatlah. dalam segi memberikan perhatian kepada kampung halaman para perantau Minangkabau sampai saat ini masih tetap memberi perhatian seperti dulu kepada kampung halamannya setidaknya dapat dilihat dari bagaimana besarnya peran ikatan keluarga Minang bagi kampung halamannya bagaimana besarnya peran perantau dalam berkirim lebih rezekinya kepada kampung halamannya baik untuk keperluan pribadi orang tuanya sanak familinya maupun untuk kepentingan umum seperti untuk pembangunan masjid dan musola serta surau pembangunan rumah gadang dan lain-lain tapi memang karena sekarang berkirim uang pulang tidak seperti dulu lagi harus dengan wesel atau tidak seperti dulu lagi harus dengan mengantarkannya pulang sekarang bisa dengan ATM tidak banyak orang yang tahu kalau dulu ada wesel dari rantau ke kampung untuk seorang ibu tua yang anaknya di rantau orang ributnya sekampung tuh sebab tukang pos yang mengantarkan wesel itu dia tanya-tanya di kampung mana rumah si mana rumah Sianu? ini ada wesel dari anaknya ngirim uang pulang, oh ribut orang itu. Agak sepuluh aja satu bulan bayangkan ributnya di kampung. Sekarang dia telepon, mak itu uang sudah saya kirim melalui ATM, melalui ATM itu ambil aja. Maknya diam-diam pergi ke, ke ATM bank terdekat di kampungnya. Tidak seperti dulu lagi suaranya. Tetapi, bagaimanapun, kita tentu mengharapkan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini penting bagi Sumatera Barat. Penting untuk kemajuan Sumatera Barat ke depan, dalam pidatonya yang satu jam lebih itu, sekitar satu menit lebih, untuk menyebut Sumatera Barat ini menandakan bahwa beliau. Sayang dan cinta kepada kampung halamannya. Kita bacakan anggapan dari Andri Rosiade. Sumbar.id memberitakan di bawah judul Jawab Kritik Megawati Soekarno Putri tentang Sumbar. Ini penegasan Andri Rosiade. Beritanya hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Suara Sumbar.id. Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang IKM Andre Rosyade menanggapi pernyataan Megawati Soekarno Putri mengenai Sumatera Barat atau Sumbar. Andre Rosyade menegaskan masyarakat Sumbar sangat mencintai NKRI dan men mengedepankan semangat gotong royong. Penegasan Andre Rosyade ini menjawab kritik Megawati Soekarno Putri yang menyebut Sumbar mulai berbeda dan menyoroti semangat gotong royong. Ibu Mega mengatakan masyarakat Minang, masyarakat Sumber jauh berubah. Terutama soal semangat gotong royong. Saya ingin kami masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minang adalah masyarakat yang sangat mencintai NKRI. Kedua, masyarakat yang sangat mengedepankan semangat gotong royong dan nilai Pancasila. Kata Andre dikutip dari klikpositif.com, media jaringan suara.com. Andre Rusiadia menyebut semangat gotong royong itu belum hilang dari masyarakat Minang. Dia mencontohkan bahwa warga Minang selalu mengirimkan bantuan kepada daerah yang dilanda bencana alam. Apa bukti semangat gotong royong itu? Setiap bencana alam di Indonesia, masyarakat Minang bergotong royong mengirimkan ton-ton rendang ke berbagai provinsi yang ditimpa bencana alam, kata dia. Kedua, katanya yaitu pada September 2019 warga Minang dibantai di Wamena, Papua. Bagaimana masyarakat Minang yang ada di Indonesia untuk memulangkan masyarakat Minang yang ada di Wamena itu? Masyarakat Minang yang di Jayapura menolong mereka untuk bisa pulang. Lalu ada yang naik kapal, lalu transit di Makassar. Masyarakat Minang di Makassar naik ke kapal, memberikan bantuan sampai akhirnya mereka bisa pulang ke sumber itu menunjukkan semangat gotong royong kita sangat tinggi. Jadi saya ingin meluruskan persepsi yang mengatakan bahwa semangat gotong royong kita sudah mulai pudar. Lanjutnya. Selain itu Andre menegaskan warga Sumber sangat menghormati para pemimpin. Dia menegaskan bahwa Sumber akan menyambut meriah jika Jokowi berkunjung ke Ranah Minang. Sebagai pemimpin partai berkuasa. Dan sebagai pendukung utama presiden kondisi Indonesia seperti sekarang ini tentu kita harapkan akan cepat pulih akan cepat baik demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh